Oke, semuanya, hari ini kita mau pergi ke mana, Bang? Ugai. Ke Ugai untuk ketemu sama calon kepala desa terpilih untuk Desa Madoba. Nah, sebelum ke Ugai kita harus ini nyebrangin sungai ini yang belum ada jembatannya. Nih, jembatannya juga belum ada. Belum ada jembatannya ini. Makanya jadi kita harus kita berharap untuk desa sekarang dan pihak pemerintah lain bisa ada bantuannya untuk sebagai tambahan anggaran agar jalan penyeberangan ini bisa terbangun. Kalau ada jembatan, yeah. Lalu jalannya ya di beton lah. Ya bagus tuh. Sudah ini. Bisa lewat mobil, sudah yeah. Bisa lewat motor. Ini kalau udah banjir ini mana bisa lewat? Mudah-mudahan ya pastilah ada yang yeah. Bantu. Ini kondisi sekarang karena tadi malam hujan. Mungkin agak becek. Makanya orang sini sendal swallow itu enggak laku di sini. Laku. Yang laku itu kaki dua. Sepatu boot. Iya, sepatu boot itu kaki dua. Iya. Hai. 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 Ugai. Oke. Ugai. Ini juga kondisinya juga becek. Aduh, pantesan aja orang di sini banyak yang pakai sepatu bot. Oh, saya waktu di Padang saya nggak beli sepatu bot ya, jadinya gini harus milih-milih jalan dan harus hati-hati supaya sendal saya enggak putus karena sendal saya cuma satu-satunya. Kalau udah putus sendalnya manusianya jatuh. Iya. Kalau udah putus. Kalau udah putus di sini enggak ada yang jual. Karena yang ada cuma sepatu boot. Dan saya juga enggak biasa pakai sepatu boot. Saya slot mana lagi? Bentar, pegangin satu, Bang. Pegang. Oke. Ah, di sini tambah lagi. Aduh, harus ditenteng. Berlumpur. Hah? Becek. Ya. Tapi kayak perbatasan antara Butuy sama Matotonan itu kan jelas pas perbatasan itu langsung apa? Langsung apa beton jalannya. Waktu di jembatan perbatasan itu kalau Butuy sama Matotonan Ugai ya? Ya kayak gitu juga atau gimana, sama aja? Sama aja dari Rokdok ini. Oh, ini dari Rokdok sampai ke Butuy jalannya begini. Mudah-mudahan nggak ada duri di jalan karena saya harus nyeker. Ini jembatannya juga masih jembatan sederhana. Nah, ini dia motor. Kalau orang yang bawa motor pasti ditinggal di daerah sini supaya
supaya mereka kalau mau ke Ugai, ke Butuy, mereka jalan kaki, harus jalan kaki. Begitu juga dari Matotonan mau ke Butuy, motornya ditinggal di apa nama tempat jaringan itu, Bang? Teterate. Iya, ditinggal di Teterate. Di areal itu. Nah, ini sebagian ada yang di beton, tapi betonnya juga enggak rata. Hati-hati, Bang. Kita udah sampai di Ugai, iya. Dan bentar lagi udah sampai di rumahnya kepala desa. Rumahnya baru. Rumahnya di CPDS. Betul, kepala desa. Di mana, dekat mana itu? Bentar lagi nih, masuk gang itu, gang Bapak jalan masuk itu dia. Rumahnya sederhana saja. Rumahnya sederhana ya. Di dekat ini yang gerejanya ya. Ya, itu gerejanya. Itu gerejanya nanti. Jadi yang asal usul masuk calon ini ada sebenarnya. Apa? Sebelumnya dia kan dia guru ini. Jadi selama dia mengajar selalu honor terus. Nah, jadi karena ada di dalam hatinya mau membangun, yang dialami tiap ke sekolah itu jalan rusak, becek, terlambat ke sekolah. Akhirnya dia diusung masyarakat untuk. Oh, masyarakat sendiri yang ngusung? Ya, masyarakat sendiri yang mengusung, dia harus naik. Nah, akhirnya dia mengambil keputusan putus untuk kontrak di sekolah. Akhirnya dia mencalon. Ternyata menang. Berkat rezekinya, berkat usahanya, dia menang. Maka sekarang kita lihat bagaimana usahanya untuk bisa membangun masyarakat ini. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan aja. Jadi juga jembatannya udah hampir udah banyak yang tambal ini, hampir roboh. Ya, ini orang-orang yang dari Butuy yang ke rumah kepala desa untuk ini gerejanya ini. Ah, ini gerejanya. Ah, iya. Lagi ya. Menyuntik. Iya. Ayo, Bang, kita jalan dulu duluan. Mbak, duluan sebentar ya. Tapi di sini lebih lumayan daripada itu ya, daripada Butuy ya. Ah, Butuy yo. Saya bilang kemarin di video sebelumnya, Butuy ini kayak desa yang terasingkan gitu. Ya, artinya mungkin paling terlalu ke dalam ya. Iya. Padahal kalau dibilang desa itu di apa? Letaknya di tengah-tengah. Jadi rumah kepala desa yang mana? Bentar lagi kita mau itu di depan. Halo, Pak. Mana ini? Ini rumahnya. Oh, yang ini? Ya, rumahnya sederhana saja. Rumahnya sederhana. Ya, rumah sederhana. Halo. Ini rumahnya. So, sekarang kita udah sampai di rumah kepala desanya.